Pogja is biggest gampung, the best. Setiap kepala desa, wali negari, kecik, kepala kampung, atau sebutan lain mendukung proses pelaksanaan pemutaran data di Indonesia ini. Dua, keterlibatan aktif tenaga penampil perusahaan dalam proses pemutaran data berbasis edisi sisa menjadi satu indikator dunia kerja yang bersangkutan. Nah, kita juga dinilai, Pak. Wajib hukumnya, Pak. Nah, makanya pertemuan ini proaktif, ayo buat terus nih, karena batasnya sampai 31 Mei. Harus bergerak terus ini dengan kondisi yang serba agak susah ya. Uang tidak perlu turun, tidak saya juga agak tersendat di Jawa Tengah ini. Kemudian, nomor 3, Pak. Kepala desa menetapkan surat keputusan atau SK tentang kelompok kerja relawan pendataan desa tahun 2021 sudah dengan peraturan Menteri Desa nomor 21/2020. Berarti yang Menteri Desa kan sudah ada SK ya? Sudah ya? Berarti ini resmi, Pak. Berarti Bapak Ibu sudah ada SK. Ya? Pemutakhiran data IDM berbasis desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei. Kita punya waktu sekarang tanggal berapa? 5. Berarti sekitar 5 hari lagi. Potong lebaran. Ya? Oke? Tapi insya Allah selesai. Kemudian poin kelima. Status desa berdasarkan hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan dari data SDGs desa tahun 2001 dan IDM 2001 menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022 dan APBD desa tahun anggaran 2022. Ya. Kemudian perkembangan status desa sesuai hasil pemutakhiran IDM 2021 menjadi salah satu dasar pengalokasian dana desa penganggaran 2022 oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini berkaitan semua, Pak. Jadi data ini memang harus selesai. Nah, makanya nanti kita bahas kenapa ini harus selesai. Nomor 6, petunjuk pengikutan dana desa tahun 2021 sesuai pada ini sudah nih sedang dikerjakan nomor 6 ini. Ini ada aturannya ya, Pak. Ada regulasinya. Nggak bisa kita sembarang buat terus. Lalu mau dirobah, bicara fakta, bicara data. Nah, untuk ada data itu, maka dibuatlah survei, Pak. Nah, inilah survei yang kita buat ini. Ada 4 survei, Pak. Pertama survei kampung, kedua survei dusun, ketiga survei kakak, keempat survei individu. Cukup lengkap ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus kita yang survei? Kan itu, Pak. Mengapa harus kita yang survei ini? Kan bisa aja kementerian ya hire aja itu universitas para profesor doktor ya kan, misalnya UNIMA, Astong Sufi ini kan bisa, atau lembaga sufi yang sudah terkenal seperti sufi tentang pemilu misalnya, banyak lembaga sufi yang memang mereka sudah ini, kenapa tidak mereka? Jadi kementerian kepinginnya data itu valid dan detail. Makanya survei kampung dulu, Pak. Contoh kampung ini, Pak. Survei kampung, survei dusun, berapa dusun? 3 dusun. 3 dusun survei. Berapa kata? 220. Turun. Berapa jiwa? 700 itu harus diwawancari termasuk